Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku nak cerita kat korang macam mana nak beli komputer yang menepati ciri-ciri yang kita nak, iaitu 5 tips memilih komputer riba. Tanpa melengah masa lagi, jom kita mulakan. Yang pertama, kita mesti tahu form factor, iaitu bentuk yang kita nak. Laptop ada banyak jenis kalau korang nak tahu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berat, ada ringan. Selalunya yang berat ni ialah laptop gaming. Laptop gaming dia memang selalunya berat sebab komponen dia tu komponen yang high performance. So memang dia berat sikit. And then kita ada form factor yang lebih kecil ataupun nipis, bentuk laptop yang kecil sikit, iaitu 2-in-1. Contohnya Microsoft Surface Go 2, Microsoft Surface Pro, dan Lenovo Ideapad yang baru-baru ni yang aku dah review. Dan itu juga sebuah laptop. Jadi kita kena tahu, pertama kita kena tahu kita nak laptop yang macam mana. Kita nak 2-in-1 ataupun laptop biasa yang boleh buka tutup, yang flip macam biasa tu. Yang kedua, iaitu penggunaan. Orang selalu beli laptop, dia fikir beli yang power je lah kan, beli yang paling power, performance yang paling tinggi, pakai i7, grafik card yang tinggi, harga RM45,000. Tapi bila dah beli, dia hanya menggunakan aplikasi Microsoft Word ataupun Microsoft Office yang biasa saja, iaitu kerja yang ringan. Jadi itu dah melebihi kita punya bajet dan pembaziran. Jadi sebelum kita tahu laptop apa yang kita nak pakai, kita kena tahu penggunaan kita. Jika kalau anda jenis menggunakan laptop secara ringan ataupun buat kerja office ringan dengan lagu, tengok movie, anda bolehlah beli laptop yang spesifikasi yang lebih rendah. Contohnya i3 ataupun Intel Pentium. Tapi kalau anda yang memang penggunaan hardcore, memang anda guna editing software yang sangat beratlah. Contohnya anda menggunakan software rendering video yang sangat berat, yang memerlukan prestasi yang tinggi, itu anda boleh beli laptop yang mahal ataupun prestasi tinggi. Aku cakap korang mesti kena tahu apa yang korang nak guna untuk laptop. Kalau korang guna ringan ataupun tak terlalu heavy, korang perlu cari laptop yang lebih ringan dia punya penggunaan dia. Yang ketiga, ekosistem. Ekosistem ni ialah dia punya sistem operasi. Korang kena tahu korang nak menggunakan Windows ataupun macOS. Dalam dunia ni, laptop ada dua je sistem operasi. Yang pertama, macOS dan juga Windows. Yang keempat, prestasi dan spesifikasi. Kalau korang nak tahu, banyak kat luar sana laptop pengeluar, iaitu Acer, HP, Asus dan sebagainya, MSI, menawarkan pelbagai spesifikasi daripada rendah ke tinggi. Jadi korang kena tahu macam mana prestasi yang korang harapkan di sebuah laptop. Jadi kalau macam aku cakap tadi, korang perlu tengok apa yang korang buat. Kalau korang memang pengguna tegar, render video, menggunakan software yang berat-berat, simulation, 3D drawing, korang boleh aim laptop yang prestasi tinggi. Contohnya i7, i9, menggunakan grafik card RTX dan sebagainya. Tapi kalau korang hanya menggunakan office, memang penggunaan sangat ringan, korang boleh aim for Intel Core i3 ke bawah ataupun AMD Ryzen 3. Jadi prosesor yang mid-range ni, dia menawarkan harga yang agak murah tetapi menawarkan prestasi yang agak baik. Bukan kerja-kerja tugas yang ringan seperti menaip surat, menonton video dan melayari internet. Yang terakhir iaitu harga. Dah korang dah tahu apa korang nak, korang dah listkan apa spesifikasi ataupun form factor yang korang inginkan, korang boleh tengok harga pula. Selalunya laptop i3 ataupun Ryzen 3 yang mid-range ni, dia harga mungkin dalam RM2,400 ke bawah. Dulu kita boleh dapat Ryzen 5 dan i5 dalam harga RM2,000, tetapi tahun 2021 ni, prosesor dan harga-harga komponen elektronik ni dah menaik harga dia, dah meningkat tinggi. Jadi sampai situ saja video kali ini. Aku harap korang boleh buat pilihan yang baik untuk mendapatkan laptop pilihan anak korang. Jadi kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, boleh komen dekat bawah ruang komen tu. Jangan lupa subscribe dan share pada kawan-kawan. Teruskan menyokong video YouTube Cik Guri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu aku lupa nak sebut. Jumpa, aku nak wish selamat hari Merdeka Malaysia yang ke-64. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jom.